memasuki kawasan pintu masuk Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka, nampak antrian menggular hingga ke Jalan Provinsi Kadipaten Indramayu. Antrian kendaraan yang menumpuk tiada lain merupakan keinginan warga untuk ngabuburit di kawasan BIJB yang sudah diresmikan pengoperasionalannya oleh Presiden Jokowi pekan lalu. BIJB mengeluarkan kebijakan baru tentang tarif parkir flat kendaraan roda 2 sebesar Rp3.000 dan roda 4 sebesar Rp5.000. Kedatangan ribuan warga yang ingin ngabuburit di kawasan BIJB dijadikan peluang emas oleh Maya, warga desa Panyingkiran, Kecamatan Jati 7, yang berprofesi sebagai perias untuk ngamen bersama temannya Nanda, yang berperan sebagai zombie, Rafa Nur Afia sebagai pocong, serta Nani sebagai setan falak. Maya yang lagi vakum orderan merias mengamen, dari hasil selfie para warga dengan pameran Halloween tersebut, Maya bersama rekannya meraup uang ratusan ribu rupiah dalam seharinya. Ya, baru lihat sekarang teh main di sini ada itu, jadi ada pengen nyoba aja buat ya buat bagus itu bagus. Terus namanya bayar enggak? Bayar, tapi bayarnya seikhlasnya. Berapa bayar? Ya seikhlasnya gimana kita aja. Ya unik aja Pak, unik ya. Karena hobi sih ya. Hobi. Senang ngerias itu. Emang perias sih. Mau make up kan, kalau make up Halloween judulnya make up Halloween ya, kadang bikin juga make up kayak avatar gitu. Bikin juga tapi make up beauty juga. Aplikasiun teh sieuneun teh jigana teh menarik minat masyarakat pisan teh. Dari pertama ini baru banget pertama teh udah bagus teh, ya nanti tanggapannya, responnya teh udah bagus, udah banyak yang mau selfie gitu. Dari Majalengka Jawa Barat, @waruspendi Tribrata TV, salam Tribrata.